mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Sehingga apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat teman-teman, sepakat teman-teman. Hello mahasiswa, hello mahasiswa, hello rakyat Indonesia, hello rakyat Indonesia. Tugas kami sebagai kader HMI, wujudkan semua aspirasi bangsa ini. Orasi HMI takkan pernah berhenti sebelum keadilan ada di negeri ini. Tak peduli panas hujan basahi bumi, kami tetap terus sampaikan aspirasi. Di sini, di sana, di orasi HMI, bersama ribuan massa teriak revolusi. Semangat berjuang berkobar tak terbendung, lagi turun ke jalan untuk lakukan aksi. ORASI, orasi HMI, wujudkan demokrasi. ORASI, orasi HMI, sampaikan aspirasi. ORASI, orasi HMI, teriakan revolusi. ORASI, orasi HMI, takkan pernah berhenti. Orasi HMI wujudkan demokrasi. Jika masih banyak orang yang pakai dasi, lakukan korupsi, jalankan kolusi, hingga akhirnya banyak orang yang mati. DPR selalu saja mengumbar janji, selalu menipu rakyat lewat birokrasi. Tak sedikit orang, orang yang distorsi akibat penindas yang ada di negeri ini. Seringkali orang bicara ideologi, tapi tak kenal siapa Ali Sariati. Aku bicara bukan aku merasa sakti, tapi ku katakan karena ku kader HMI. Sudah jangan lagi kau banyak berretorika, penindasan di sini sudah membabi buta. Ayo semua jangan cuma diam aja, dengarkan kami saat berkata-kata. ORASI, orasi HMI, wujudkan demokrasi. ORASI, orasi HMI, sampaikan aspirasi. ORASI, orasi HMI, teriakan revolusi. ORASI, orasi HMI, takkan pernah berhenti. HMI tak statis ataupun paralisis, karena kalian tahu HMI punya basis. Selalu menjaga nama baik organisasi, juga komunikasi dalam suatu diskusi. Walau berempat tak salah tentukan sikap, karena kami mengerti isi pasal 4. Bergabung dengan kami yo itu belum telat, karena orasi HMI takkan pernah kiamat. Satu lagi aparat tak pernah tahu diri, menembaki orang lalu mereka pergi. Tak peduli banyak orang yang telah mati oleh para taknat di muka bumi. Jangan cuma diam, ayo kita berangkat. Sisihkan lengan baju, siapkan perangkat. Tak usah ragu, yo kita satukan tekad. Orasi HMI, senjata terkuat.
Apalah hidup jika penuh dengan kebencian? Apalah pembangunan jika rakyat tak makan? Apalah hukum jika terus direkayasa? Apalah pemimpin bila tak bisa dipercaya? Apalah jadinya bila negara kapitalis? Apalah jadi jika semua orang utopis? Apalah jadinya bila negara sosialis? Apalah jadi jika semua orang idealis? Apalah Tomisu jika bukan mafioso? Apalah koruptor jika dibanding Soeharto? Apalah aparat jika tidak keparat? Apalah pejabat jika bukan bangsat? Apalah militer jika tak pernah berfungsi? Apalah politik jika tanpa organisasi? Apalah sidang bila tak ada interupsi? Apalah orasi jika bukan anak HMI?